Halo, selamat datang di Spot News Channel. Sebelum melihat videonya, tekan subscribe dulu bro. Subscribe-subscribe-nya gratis. Video ini akan membahas tentang purpuran bursa Asia Bogi Liga Inggris pekan ke-24 bro, tanggal 30 sampai 31 Januari. Pertandingan pertama dimulai oleh Arsenal melawan Cardiff. Cardiff mendapat bor 1-3/4. Fulham Brighton Hove Albion mendapat bor 1/4. Huddersfield Town melawan Everton, tuan rumah, mendapatkan poin setengah bro. Selanjutnya Wolverhampton melawan West Ham bro. West Ham di bor 1/2. Kalau saya menjagokan West Ham bro, karena West Ham akhir-akhir ini sangat solid. Selanjutnya MU melawan Burnley, Burnley di bor 1-3/4. Newcastle Man City bro, wah bornya 2, mantap. Selanjutnya Bournemouth melawan Chelsea, Bournemouth mendapatkan bor 3/4. Southampton Crystal Palace, Crystal Palace mendapatkan 1/4. Selanjutnya Liverpool Leicester, Leicester mendapatkan bor 1-3/4 bro. Tottenham Spur melawan Watford. Wah, Watford hanya mendapatkan 3/4. Seharusnya ini Watford di bor 1. Tapi tidak apa-apa. Watford ini saya kira ini akan draw. Jadi untuk para pecinta bola harus menjagokan Watford. Selanjutnya klasemen sementara Liga Inggris pekan ke-24 bro ya. Klasemen sementara Liga Inggris pekan 24 dipimpin oleh Liverpool, lanjut Manchester City, Tottenham Hotspur dan Chelsea bro. Empat besar. Yang kelima adalah Arsenal, Man U, Watford disusul oleh Wolverhampton Wanderers. Selanjutnya peringkat ke-9 diisi oleh Leicester City, 10 West Ham United bro. 11, 12, 13 diisi Everton, AFC Bournemouth, Brighton, Hove Albion. Crystal Palace menduduki peringkat ke-14, Southampton 15, Burnley 16, Newcastle 17. Dan di zona degradasi diisi oleh Cardiff City, Fulham, dan Huddersfield Town. Itulah tadi bursa purpuran dan klasemen sementara Liga Inggris pekan ke-24 bro. Salam subscribe selalu, jangan lupa ya, gratis subscribe-nya, ditunggu untuk kelangsungan channel ini bro. Terima kasih, wassalam.